Dan ketenangan bagi orang. Kita barangkali saya tahu persis umurnya itu, Pak. Cuma sepanjang Papa cerita per beta, bahwa Gandaria ini beta Papa lahir tahun 1901. Iya. Ini Gandaria su ada. Contoh lahir ini enggak. Su ada. Antum meninggal 64 tahun. 64 tahun. Sedang beta sekarang umur 81 tahun. 81. Kalau beta dia dengan, kaitkan dia dengan cerita dari Papa, itu berarti 81 tambah 64 tadi. Iya. Umurnya organ dari ini. Iya. Pada saat panen tahun-tahun kemarin, beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu. Itu buahnya hampir sebesar bola tenis. Bola tenis. Ya, bola tenis. Hampir sebesar. Hampir sebesar bola tenis. Ya. Kita pernah panen dari pohon ini, Pak. Iya. Itu 60 bakul. 60 bakul. Iya. Karena ini pohon pusaka. Iya. Nah, tanaman ini tanaman pusaka. Tanaman pusaka ya. Sehingga beta perlu untuk informasikan ini for semua anak pusaka yang ada. Iya, anak pusaka. Supaya mereka juga tahu, dan bagi beta, beta merasa bahwa ini satu kebanggaan untuk keluarga Parera yang ada di khusus ini. Khususnya di air keluar. Iya, di air keluar. Iya, iya. Kalau dusun ini namanya Wairila, Pak. Anak-anak pusaka. Tetap menjadi tapi beta akan berusaha untuk memberikan pengertian untuk mereka sehingga yang tadi kita bilang bahwa ketua juga merasa bangga bahwa di ada pohon yang menjadi kebanggaan kebanggaan kita dari pusaka. Dari anak pusaka. Gitu, Pak. Ya.